hasil rumah filter oli nih ya, sering bocor. Untuk Toyota Avanza sering bocor. Nah ini dia, sudah retak-retak nih ya, sudah pecah-pecah. Nah ini kita kasih lem sedikit ya, di godnya ini. Godnya ini kita kasih lem sedikit, baru kita pasang sealnya. Halo, selamat pagi. Nah, selamat berjumpa kembali bersama Om DJ Borneo Custom ya. Nah ini ada Toyota Avanza. Semoga kita selalu sehat, sukses, selalu dalam kebaikan ya. Kita kembali, kita belajar bersama ini, untuk mengetahui bersama dimanapun saudaraku berada. Nah ini Toyota Avanza, kita akan mengganti seal apa bang? Rumah filter. Seal rumah filter ya. Filter oli. Seal rumah filter oli nih ya, sering bocor. Untuk Toyota Avanza sering bocor. Nah ini dia, sudah retak-retak nih ya, sudah pecah-pecah. Nih cara-caranya. Nah dia posisinya ada di sini nih. Jadi ini manifold. Pokok di balik filter oli dia adanya ya. Nah di balik filter oli adanya. Hanya untuk membukanya supaya maksimal, kita harus buka aja kompresor nih saudara. Kompresor nggak buang freon kok, hanya buka bautnya, kita turunkan, kita pinggirin. Nah kita buka engine mounting, kita lepas ini engine mounting, kita lepas exhaust manifold nih, nggak perlu ya, exhaust manifold nggak perlu. Jadi kita buka kompresor ya, gitu, seperti itu. Kita buka baut kompresornya, ada empat mounting. Ada empat engine mountingnya bang ya, ya. Nah harus lepas ya. Baru di sini ada baut berapa biji bang? Sebetulnya bautnya dua. Hanya ada dua. Ketutup semua. Nah, ini bautnya ada dua, satu, dua. Ini sentuh Avanza sering basah di sini ya, sering bocor di sini. Ini bukan dari filternya bocornya, tapi dari rumah filter ini. Akibat dia dekat exhaust manifold, karetnya jadi keras. Betul. Jadi sering. Ini karena kata montirnya dari India ini, penyebabnya keras karetnya ya, sealnya ini keras karena dia dekat exhaust manifold, panas mesinnya, kena panas, manifold ini kena panas, jadi exhaustnya, sealnya, karetnya jadi mati, keras nih penyebabnya karena panas kena ini. Nah ini sering terjadi bocor nih saudara ya, untuk Toyota Avanza. Oke saudara-saudaraku, itu cara-caranya ya, buka engine mounting bang. Buka kompresor, turunin. Ya, otomatis buka. Otomatis buka fan belt ya. Fan belt. Iya. Coba bang, ini abang sini. Ini kesan-kesan abang untuk memperbaiki ini seperti apa ini bang? Ya, kesannya biasa aja. Udah bisa ya? Makanan kita sehari-hari. Oh iya, iya. Makanan sehari-hari ya. Iya. Berarti kalaupun bisa, bukan karena kita ulang lah. Enggak. Itu doa sahabat-sahabat kita. Doa sahabat-sahabat kita juga semua dimanapun Anda berada ya. Ini kata Bang Saiful ini ya, katanya hanya jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Supaya kita bisa bergerak. Betul. Jaga kesehatan, banyak air putih. Istirahat yang cukup. Betul. Nyantai. Jangan lupa bayar pajak. Oh, jangan lupa bayar pajak sama ngopi katanya. Oke, brotherku. Ikuti terus videonya cara mengganti seal ya, seal rumah filter oli ini. Nih dia posisinya brother, saya deketin ya biar brotherku lihat nih. Ada belum? Nah belum, untuk basah tuh. Basah semua. Nih Avanza sering terjadi seperti ini nih. Saya lihat sering kita betulin ya. Saya perbaiki itu, ada bautnya. Agak sulit brotherku ya. Bu sulit. Ini satu, bautnya dua. Dua tapi banyak yang harus dibongkar. Ini bautnya sebenarnya dua, hanya banyak yang dibongkar nih. Nah, ini dia kena di dalam ya. Posisinya kena panas dari manifold. Kena panas manifold, orinya rusak, terjadilah bocor terus, netes terus. Oke, brotherku, ikuti terus videonya seperti apa cara perbaikannya dan kita lihat hasilnya. Oh. Ya, oke, Bang? Oke. Okay. Nah, ini brother ya. Nah, ini masuk. Nih dia modelnya seperti ini nih, rumah filternya. Ini posisi untuk filternya, ya. Ini posisi filter di sini. Ini bang. Yup. Sealnya posisinya di. Seal masuk. Nih. Seal adanya di sini nih. Ya. Nah, sealnya ada di sini. Nah, ini karena sering kena dekat manifold, panas dia keras dan selalu bocor ya. Bocor. Netes oli dari sini nih. Nah, ini rumah filter oli ini. Nah, ini dia.
Nanti kita ganti O-ringnya ini, sealnya sama yang dalam kita ganti, dia ada dua ini. Kita ganti, kita kasih sealer dikit supaya nggak bocor. Oke, saudara-saudaraku, ikuti terus gimana cara pemasangan sealnya atau cara pemasangannya ya. Nah, oke, kita bersihin dulu ini. Kalau udah bersih baru kita ganti O-ringnya, baru kita seal dalam. Nah, model seperti ya, di sini posisi filter olinya ya. Ini bocornya parah ini. Nah, kita bersihkan dulu ya. Nah, ini bracket engine mounting. Sebelah kiri ada posisinya adanya. Nah, ini kita cuci dulu, kita bersihkan. Nanti kalau udah terlihat jelas baru kita pasang O-ringnya. Kita pasang kembali biar nggak bocor, baru ganti filternya. Oke. Ya. Kita pasang ya sealnya seperti apa. Nah, ini udah kita beliin sealnya. Tinggal kita pasang. Coba Bang, caranya seperti apa biar saudara-saudara kita di seluruh dunia tahu Bang ya. Iya, iya, betul. Nah, itu dimasukkan tinggal, mudah kok, sangat mudah. Hmm. Jadi kalau Anda kreatif di rumah, iseng, nanti kita kasih lem dulu. Nanti kita kasih lem ya. Kasih lem dulu. Jadi mungkin hari libur saudara di rumah bisa ganti sendiri ya, cara-caranya seperti ini nih tuh. Ini sering bocor, punya Avanza hampir ya banyak lah sekian persennya bocor ini karena kena panas manifold. Nah, ini kita kasih lem sedikit ya di gotnya ini. Gotnya ini kita kasih lem sedikit, baru kita pasang sealnya. Ini ada dua ya brotherku, yang satu nempel di blok mesinnya sealnya. Dia kalau kita beli dapatnya dua ini, yang kecil satu, nah yang besar ini satu. Nah, ini untuk yang di bibir ini brotherku ya. Oke Bang, coba. Nah, kita pasang dulu ini ya, kasih lem sedikit biar bagus ya, biar rapet. Remnya bersihin abis itu pinggir-pinggirnya brother, biar nggak masuk ke dalam blok mesin ya, keisep sama pompa oli. Masih bersama saya nih montir dari India, Bang Sahrul Khan Serimpet. Itu pasien masih banyak yang ngantri, kita harus bersabar ya. Ya, untuk kesabaran tuh penting Bang ya, ilmu. Ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa melakukannya sendiri di rumah ya. Untuk iseng nggak ke bengkel, jadi nggak usah ke bengkel. Ini kalau ke bengkel biayanya cukup lumayan ya, karena banyak sekali yang dibongkar. Betul. Oh iya brother, kalau nggak bisa di rumah, bawa aja ke sini, kata Bang Saiful ini ya. Lebih mudah lagi ya. Mudah. Lebih mudah cara-caranya. Terima bersih. Terima bersih ya, nggak usah kotor-kotor kena oli. Nggak usah kotor-kotor lah. Iya. Oke, semoga Anda dapat memetik ilmunya ya, mengambil ilmunya sedikit ya. Walaupun sedikit ada nilai-nilai. Nilai ibadahnya ada ya. Oke. Ikuti terus videonya. Seperti apa cara pemasangannya dan kita uji coba nanti ya. Setelah selesai kita ganti olinya, filter olinya semua kita ganti, kita tune up, baru kita running mesin. Ya. Oke. Okay. Pasang Bang ya. Ya. Sudah kita pasang O-ringnya tadi. Sudah pasang sealnya. Nah. Kelihatan enggak brother? Ya agak sempit nih kadang-kadang tempatnya. Nah itu. Oke. Nah itu caranya. Nah masuk ya, dia ada masuk. O-ring kecilnya. Ya, ya kan. Setelah itu kita pasang bautnya. Dua. Ah brotherku ya sudah terpasang. Tuh ini ada bautnya. Ini ada bautnya dua. Ya dua, satu, dua sudah sono. Ini sudah terpasang kiri kanan. Nah, ini nanti di sini posisi filter oli. Ini sering terjadi bocor ya, brother, karena kena panas O-ringnya rusak dan keras. Oke, ikuti terus videonya. Setelah kita pasang rapi semua, kita running mesin, apakah masih ada kebocoran atau tidak? Itulah salah satu cara-cara mengganti seal rumah filter oli, ya Bang ya. Oke, semoga bermanfaat. Anda dapat memetik ilmunya, kita belajar bersama. Kalaupun ada keberhasilan dalam kerja kita ini adalah
Karena dari Allah. Dan terus ya doa-doa sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Oke, ikuti terus videonya. Oke, saudara-saudaraku, sudah terpasang dengan baik ya. Sudah terpasang dengan baik, filternya sudah kita pasang. Tinggal kita ikat, kita kencangkan baut-baut kompresor ya. Setelah itu kita uji coba ada kebocoran. Dan sekalian kita ganti fanbelnya, sudah retak-retak nih. Sudah retak-retak radarku ya. Kita ganti aja biar lebih aman. Kalau putus lebih repot dan berbahaya ya. Oke, ikuti terus videonya. Setelah selesai kita perbaiki, kita uji coba. Oke, saudara-saudaraku tercinta, dimanapun Anda berada ya. Nah, ini sudah kita pasang semua. Sudah kita pasang dengan baik gitu. Kita bersihkan, kita tune up, kita ganti olinya semua. Kita bersihkan tuh yang kotor-kotor, kita pasang filter oli dan rumah olinya, kita running engine seperti apa ya. Ada kebocoran apa tidak. Oke, kita coba hidup dulu. Oke, saudara-saudaraku, sudah kita coba hidup ya. Kita periksa kembali, ternyata sudah tidak ada yang bocor. Sudah rapi ya. Oke, saudara-saudaraku tercinta, dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dapat, mungkin Anda dapat menirukan di rumah atau memetik ilmunya sedikit ya. Kita sama-sama belajar, tetap berbagi ilmu, teruslah berkarya. Itulah cara-cara mengganti seal atau o-ring rumah, filter oli yang selalu bocor punya Toyota Avanza. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu dalam kesehatan, selalu dalam kebaikan. Bersama Borneo Custom Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.